ataupun sebulan kita berpuasa, masa kita nak balik kampung. So, saya Ray, kereta baru nampak? Raya ni istimewa sungguh. Baru pulang kereta. Wah, tengok dia punya bonet belakang dia besar gila tu. Volkswagen Tiguan. Hebat tak hebat? Kalau masuk kayu ni pun muat. Memanglah. Bonet dia special. Nampak tak besar dia? Ya. So, banyak barang boleh muat untuk hari raya ni. So, sekarang kita nak pergi ke balik mana? Kita nak balik ke Ipoh. Okay, kita nak pergi Ipoh. So, nantikan kita orang punya review untuk kereta ni. Hai, assalamualaikum semua kepada penonton YouTube channel Budi.com. Saya Syarul Hasan, kenal lagi. Hari ini Budi.com ingin memperkenalkan satu program terbaru, Gila Auto. Untuk makluman, dalam program ini kita akan mereview segala jentera, sama ada kereta, pacuan empat roda, motor yang ada roda lah, senang cerita, untuk anda semua, okay? Dan buat pertama kalinya, kita berbesar hati kerana pihak Volkswagen telah memberi kepercayaan pada kita untuk review jentera terbaru mereka, Tiguan. Jadi percaya, ramai di antara korang yang agak keliru macam mana sebenarnya nak sebut Tiguan ni sebenarnya. Ada yang sebut Taiwan, ada yang sebut Tiguan. Okey, secara rasminya disebut Tiguan. Mungkin kerana sebutannya, Volkswagen agak kurang mengetengahkan kereta ini. Itu pendapat sesetengah pihak. Jadi, untuk menerangkan lebih lanjut tentang kereta Tiguan ini, jom bersama dengan Budi dan Cyril melihatkan bagaimana ciri-ciri sebenar Tiguan model terbaru yang dilancarkan di Malaysia. Jom. Untuk maklumat korang semua, SUV ini mula diperkenalkan di pasaran Malaysia pada Oktober 2008. Pada tahun 2011 pula, model dengan facelift diperkenalkan di pasaran Malaysia. Tetapi masih mengekalkan kapasiti enjin 2.0 liternya. Terkini, model terbarunya pula telah dilancarkan di Malaysia, Volkswagen Tiguan, sebuah SUV yang kelihatan agak manja secara pandangan mata kasarnya, namun sebenarnya terselindung kegarangan dalam pemanduan dan pengendalian. Nak tahu lebih lanjut, kami akan membawa Tiguan ini ke Kampung Cyril untuk beraya katanya. Mungkin korang di luar sana tertanya-tanya apa maksud Tiguan dalam banyak-banyak nama ni kan? Kenapa Tiguan yang dipilih? Tiguan adalah kombinasi dua haiwan. Apa dia? Tiger dan iguana. Tiger dengan sikap agresifnya dan iguana dengan sifat manjanya. Mungkin kerana itulah Volkswagen mengambil kombinasi dua-dua nama ini untuk diletakkan kepada SUV terbaru mereka. Bahagian luaran Tiguan terbukti bergaya, dinamik dan menarik perhatian ramai, menjadikan pemanduan harian lebih menyeronokkan. Melengkapkan kesempurnaan keseluruhan luaran yang dinamis, Tiguan dilengkapi lampu utama jenis B Xenon bersama-sama lampu DRL. Ini saya bawakan rupa letak bentuk dalamnya, enjin Volkswagen Tiguan ini. Ciri-ciri yang penting bila mana kita nak balik kampung adalah banyak sangat barang untuk dibawa ke kampung. Jadi, dengan kereta Volkswagen jenis Tiguan ini mempunyai bonet belakang yang sangat besar dan luas. Korang nak isi apa? Ketupat? Daun palas? Beras ke apa semua segala benda? Lemang ke apa? Kita boleh sumbat dalam ni dan balik kampung. Ya, tengok. Kita orang punya barang, punyalah banyak. Kita nak wrap up dan terus ke Kampung Cyril. Jom. Kita berada di MKVE menghala ke utara. Ni area Kota Damansara ni. Yeah. So sekarang kita sedang memandu kereta SUV daripada Volkswagen jenis Tiguan. So relevannya nama tersebut dengan Tiguan ni adalah dari sudut image dan juga pembawakannya sendiri, di mana kita sekarang dapat merasakan perjalanan yang begitu lancar, agak mudah untuk perjalanan jauh sebab Tiguan ni mempunyai ciri-ciri
keselesaan. Antaranya yang Budi dapat rasakan adalah penjimatan minyak sebab enjinnya yang direka khas untuk orang kata berjalan jauh. Dan kalau kita dapat lihat suasana dalaman juga boleh muat dalam 5 orang. 5 orang. 5 orang pun boleh. Yep. So kami berdua akan ke Ipoh, akan ke Batu Gajah. Batu Gajah. Kampung Sairil. Kita balik raya tahun ni. So raya tahun ni di rumah Sairil. So kita tengok suasana raya di sana. Bahagian interior dikemas kini dengan hiasan Vienna. Roda steering pelbagai fungsi 3 spoke dengan balutan kulit termasuk gear knob dan karpet lantai diberi sentuhan penuh kemewahan. Antara ciri-ciri lain yang menambah baik bahagian dalaman Tiguan termasuk sistem penyaman udara Climatronic, cruise control, penyambungan multimedia media in untuk iPod dan USB, park distance control PDC dengan kamera pandang belakang rear assist, audio RCD 510 bersama fungsi main semula MP3, penukar 6 CD termasuk 8 pembesar suara depan dan belakang. Sistem ISOFIX untuk kanak-kanak turut tidak dilupakan bagi mereka yang berkeluarga. Selain itu, ruang bagasi juga luas dengan kemampuan ruang penyimpanan antara 470 dan 1510 liter. Okey, ini adalah satu ciri yang saya paling suka pada Volkswagen Tiguan, di mana bila mana kita berhenti, kita tak perlu tukar gearbox. Kereta akan terhenti sehingga kita berjalan semula. Dengan itu dapat meminimumkan kerosakan gearbox. Ciri-ciri keselamatan merupakan keutamaan setiap kenderaan buatan Volkswagen. Oleh itu, Tiguan baru ini turut dilengkapi dengan pelbagai ciri-ciri. Menjenguk bahagian kabin terserlah imej elegan dan sedikit kemewahan yang ditampilkan. Malah boleh dikatakan imej dalaman yang ditampilkan antara daya pemikat Tiguan ini. Kekemasan pada papan pemuka dan konsol tengah begitu menyenangkan dan memudahkan pengendalian setiap butang kawalan. Malah sentuhan lembut pada permukaan papan pemuka dan bahagian pintu juga menyuntik sedikit elemen mewah. Kekemasan perak metalik menjadi dekorasi bagi pintu panel. Dilengkapi tempat duduk Milan Alcantara, Tiguan didatangkan dalam brake parkir elektrik dengan auto hold, pemegang tombol gear, balutan kulit, cermin pandang belakang anti silau, tempat duduk penumpang belakang yang boleh dilipat, sistem penghawa dingin climatic semi-automatic, meja kecil yang boleh dilipat pada bahagian tempat duduk hadapan, soket 12 volt pada bahagian konsol tengah, tombol gear dan roda steering balutan kulit, sistem tempat duduk boleh laras dan 8 pembesar suara. Malah, ia turut dilengkapi dengan sistem penghidup enjin automatic yang mampu mengurangkan penggunaan bahan api dan pemancaran karbon dioksida. Bagi aspek keselamatan, Tiguan dilengkapi dengan sistem pengesan rest assist yang mampu memberi amaran jika pemandu memandu dalam keadaan mengantuk. Selain itu, Tiguan turut menampilkan kawalan kestabilan elektronik, 6 beg udara, 3 poin tali pinggang keselamatan dan sistem anti kecurian selain ciri standard seperti ABS dan bantuan brake. Berkenaan dengan imej yang ditampilkan pada model facelift Tiguan ini, ia kelihatan lebih sporty berbanding model terdahulu. Malah ia turut menawarkan kelebihan yang praktikal dan versatile bersesuaian dengan tagline yang diwar-warkan iaitu eksplorasi kehidupan. Kehadiran grill radiator chrome dengan lampu utama halogen pelaras automatik dan lampu pencahayaan siang DRL LED bagi pilihan tag park. Lampu kabus pada bahagian hadapan dan belakang serta cermin sisi yang boleh laras secara elektronik menyerlahkan lagi gaya SUV ini. Malah bagi menampakkan gaya yang lebih mantap, Tiguan turut dipadankan dengan rim alloy Boston bersaiz 17 inci serta roof rail berwarna perak. Nampaknya saya dah jatuh cinta dengan Tiguan. So, apa persepsi yang you pasal Tiguan sebenarnya sebelum you naik ni? Kan, sebelum you naik kereta ni, apa persepsi pertama?
nampak cantik. You nampak dari luar cantik? Ya. Okay. And then bila saya tengok dekat dalam, saya terus jatuh cinta. You jatuh cinta lah. Saya rasa macam nak sebiji je. Pandangan pandang pertama. Cinta pandang pertama. Ya. Yeah. Macam yang Budi katakan tadi juga lah. Dia punya ruang dalaman dia, kemasan paparan pada dashboard dia. Okay. Okay lah, cantik. Ya. Yeah. Sound system pun not bad juga lah kan. Yang penting dia kestabilan. Okay, nanti at one point kita akan bawa 180 km. Ambil kau 180. Okay Budi, sila simpan masanya. Kita bawa 180. Okay, 180 kita bawa. So kita jadi bad boy. Kita dapat kita tengok apakah ni lebuh raya apa? Lebuh raya utara selatan. Okay. Menghala ke utara. Okay, kita akan bawa, cuba bawa 100. Sekarang 140. Dan kita berada di lorong tengah. Nampak gayanya lebuh raya juga, tak sibuk. Okay, ada kita satu ke jalan paling kanan, lorong kanan. Masih lagi 140. Nampaknya Budi tak berani untuk menekan minyak. Okay, nampaknya 140 sekarang ni. Dan Budi dapat rasakan kesesaan ataupun kestabilan pada steering, di mana ia begitu mantap ataupun kita boleh katakan ia mempunyai ciri-ciri keselamatan ya. Pada 145 nampaknya sekian sahaja dulu review daripada Budi. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com. Sehingga itu, berjumpa lagi di lain episod. Sekian dulu, bye-bye.